Teman yang pingin top up untuk game Pocket Incoming ataupun game Pokemon yang gue mainin lainnya, atau game-game lain seperti One Piece, Bleach, atau game-game anime yang pernah kalian mainin, kalian bisa top up dan hubungin langsung ke S1 Game Shop ya guys ya. Di situ ada grup WA-nya, ada gua di grup WA-nya juga, dan juga ada adminnya di situ. Kalian bisa tanya-tanya, kalian bisa beli dengan paket yang lebih murah untuk top up ya guys ya. Oke, kita lanjut ke video. Bye. Halo lo, balik lagi semoga di Leon. Kali ini kita gacha lagi Sasuke guys ya. Jadi gue baru aja top up lagi 300.000 guys ya. Baru top up lagi 300.000. Kita gas lagi gacha 30 kali di sini. Sama kita pecahin telur-telur ini guys. Oke, kita langsung gacha aja di sini. Yuk Sasuke, come on 30 kali. Let's go. Aduh, kenapa dapatnya shard? Gua maunya Sasuke. Ada yang udah dapat loh guys, serius. Ada yang udah dapat dan itu cuma VIP 1 ya. Ada yang dapat tapi cuma VIP 1 nih. Lihat ya, kalian lihat ya. Nah, ini orang nih. Ini orang VIP 1 tapi udah dapat guys. Kampret gak? Hoki banget ya. Dia dapat ini sama Itachi, Susanoo. Oh, wah gila, hoki banget guys. Itu baru yang namanya hoki guys ya. Kita gacha deh, dapetin. Kasih gua ini nih, Sasuke, Sasuke, oke? Okay? Let's go. Nagato, SSR gue 2 guys, 2 SSR, mampus, mampus, dapat 2 SSR, bersyukur guys, bersyukur 2 SSR ya, waduh, padahal gue mau Sasuke ya, tapi dikasih Nagato, gak apa-apa sih, bersyukur aja, bersyukur, bersyukur, 2 kali lagi ya, 2 kali lagi ya, 2 kali lagi ya, kita gacha lagi, let's go, Sasuke. Aduh, dapat sarte doang. Tapi bersyukur ya dapat Nagato ya kita ya. Gue suka Nagato. Let's go. Oke, nggak ada, nggak apa-apa. Bersyukur kita dapat Sasuke guys. Dapat Nagato ya. Nanti tinggal dapetin Sasuke ini, udah deh, jadi deh. Oke, kita build dulu nih. Nanti dulu ya build ya. Gila, gue happy banget nih dapat Nagato, dapat Jiraiya, Sage. Wah gila, kita pecahin telur dulu guys ya. Kita pecahin telur dulu di sini nih. Kita pecahin telur. Dapat 7 kali. Oke, 100, nice. Tebakan gua tepat lagi. Ini dapat gold-gold gratis guys ini. Oh, kan? 60 lagi, salah lagi. 100. Oke, benar. Salah lagi, kampret. Ayo, 100. Udah pasti lah tinggal 1. Sini 100. Oke, benar lagi. Sini 100. Oke, bener lagi, bener mulu nih gua nih tumben. Berarti satu lagi ya di sinilah. Bener lagi. Gila, tebakan gue emang jitu guys ya. Dan di sini kita bisa ngambil di mana ya? Gua kok enggak salah dapat lagi deh di Recharge Reward ya. Dapat enggak? Oh, enggak dapat, guys. Belum dapat ya. Level fun. Perasaan kalau 120 dapat diamond lagi guys, inget gue ya. Itu dapat diamond lagi di mana ya? Di value discount bukan? Richest ribet. Oh iya, dapat nih dia. Gila, banyak diamond ya. Dan dikit lagi gue VIP 10 nih guys. Dikit lagi VIP 10. Kita main yang ini dulu ya. Step by step. Oke, kita gas dulu. 2. Wah, gunting. Kalah lagi. Mending gue happy ya. Jadi gue udah dapat si Jiraiya. Gue dapat juga si Nagato SSR. Wah, ini gue bisa full SSR nih guys. Line up gue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat gold. Oh enggak. Kena dapat gold ya. Tapi satu puteran kita bisa dapat ini juga ya. Start lagi guys. Mantap. Oke, di sini kalau nggak salah ada deh event yang ini guys, apa namanya, kita klaim dulu, lumayan stamina. Oke, kita klaim dulu, kita klaim-klaimin barang-barang yang bisa kita klaim ya.
Ini kalau nggak salah ada yang 300 deh. Ada yang 300 guys di sini guys, inget gue ya. Ini gue mau beli ini ya. Jadi kalau kalian tanya, bang, gold beli apa? Katanya sih ditunggu di akhir bulan, nanti bakal ada event menarik. Dan gue juga mau beli ini guys, index scroll ya. Index scroll ini bakal gue habisin sih. 50 kali 50 itu berarti 2500. Gue bakal beli ini 2500 scroll untuk ngebalap si ini, ngebalap si top satunya ya, CP-nya ya. Supaya dapat si Sisui B6. Terus talent. Nah, ini ada sashimi, sashima juga. Nah, ini juga kodok, ini juga penting nih guys, kodok bangkong ya. Coba kita advance. Kita save. Oke, lagi. Save. Lagi. Oh, udah enggak bisa, guys. Jangan. Oke, terus talent. Talent ini juga mau gua up ya. Cuma masalahnya nungguin dulu nih level 50 nih biar bisa kesini nih, guys. Gua mau buka talent yang di bawah ini ya. Yang di atas belakangan aja sih. Entar lagi juga level 50. Terus index gua mau hajar juga di index nih. Ini tempat CP ya. CP itu paling besar tuh di sini, guys. Kita buka yang SSR. Pasti CP-nya naik tuh, CP-nya naik ya. Langsung 14.000 guys naiknya, guys. Nah, di sini juga kalian tinggal open-openin aja nih. Sama di up ya, jangan lupa di up ya. Di up itu penting. Oke, di sini udah semua. Index gua punya berapa ini index? 39. Gua punya 39 index, 320 index ya. 320 index. Oke, nice. Gua gedein sini dulu deh. Gua gedein si Minato dulu ya. Minato sama Madara ya. Ini Madara dulu deh. Gua mau Madara dulu nih, naikin nih. Oke, Madara. Satu. Naik lagi. Ini naik CP-nya gede, guys. Lihat ya. Tuh, gede banget ya. Level 3. Langsung 200k gua. Level 4. Gede banget kan? Gede banget, guys. Ini kurang 30 lagi bisa naik si Nebikasi Minato-nya, guys ya. Ya gitulah. Jadi kalian bisa naikin semua ya, terutama utamain yang SSR dulu biar nambahnya tuh langsung dalam. Terus apalagi di sini? Oh ya, speed ya. Untuk speed usahakan ninja kalian supaya speed kalian gede ya, supaya speed kalian cepat, semua di up guys tuh. Jangan ada yang enggak di up ya. Walaupun yang enggak pakai ini kayak gini nih, kalian harus up. Up aja. Karena nanti kalian up, dia nambah speed 5. Perhatiin ya. Tuh. Dari speed 20 jadi 25 dan itu nambah speed kalian secara keseluruhan, guys. Jadi penting untuk dinaikin yang kayak gini-gini ya. Jangan sampai kalian gak naikin. Intinya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Quest, daily quest, ambil. Langsung level 34 ini gue, guys. Cepet banget ya. Oh iya, gue mau naikin Nagato dulu nih. Nagato gue 1609, nih 1615. Gedean ini guys, daripada Nagato ya. Tapi kita baca dulu nih Nagato nih skillnya ya. Chibaku Tensei, all enemies drain target crit ya, reduce chakra. Oke, ini Nagato yang sudah reanimation guys. Ini all enemies ya, kena ya. Wow, mantap. Ini juga kalau gak salah all enemies deh. Oh, nemis. Waduh, gila. Mantep nih, guys. Gue dapet tiro AOE banyak ya. Jadi ini, wah, gila. Gue full SSR nih. Bye-bye Madara, bye-bye Orochimaru nih ceritanya nih. Terus nanti Itachi juga bakal gue ganti. Itachi bakal gue ganti sama si Sasuke ya. Terus kemungkinan Gai juga bakal gue ganti sama si Shinsui nanti. Kalau Shinsui gue udah dapet. Oke lah. Terus untuk riset kayak belum bisa riset saat ini ya. Nanti kalau udah level tinggi baru bisa ngeriset hero. Terus apalagi nih di shop. Nah, di shop ini juga kalian jangan lupa ya. Di general shop sini itu ada yang kayak gini-gini nih. Nah, ini kalian beli. Karena butuh, kalian akan butuh sekali sih untuk naikin hero yang baru-baru kalian dapetin gitu. Jadi beli-beliin aja. Terus kalian up biar cepet nge-buildnya. Kita langsung naikin level aja. Gua mau naikin levelnya si Nagato dulu guys. Nagato, mana Nagato? Filter dong. RT 17 dong. Confirm dong.
Hanya naikin level 17 aja gua. Nah ini enhance. Ras dulu. Kita take. Oke. Terus kita upgrade ya. Nugget. Tuh kita quick upgrade ke level 30. Level 31 mungkin. Oke cukup. Ini juga kita naikin ke level 30. Dua confirm. Yang bakal gua fullin sih si ini ya. Si siapa namanya? Si ini nih. Nah ini. Ini 32 confirm. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jangan lupa di like, subscribe, juga komen. Gacanya sih untuk Sasuke udah cukup dulu ya. Enggak tahu nanti di hari terakhir gua bakal gas atau enggak, tergantung dari si musuh gua ini ya. Oke, jangan lupa di like, subscribe, juga komen. See you next video.